Ratusan tim kesehatan disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat dan kesehatan warga Nahdiyin yang hadir dalam resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama atau NU di Sidoarjo 7 Februari 2023. Tim kesehatan mewaspadai sejumlah kondisi mengingat acara ini akan dihadiri sekitar 1 juta warga NU. Tim kesehatan yang dikoordinir Lembaga Kesehatan NU ini dibantu ratusan tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit, baik dokter, perawat, supir ambulans, dan relawan. Total berjumlah sekitar 230 orang. Menurut koordinator tim kesehatan Syifa Mustika, area kerja tim kesehatan terbagi menjadi 4, yaitu stadion, halaman stadion, dan ring 3 serta 4 ada di jalan raya yang digunakan untuk menampung Nahdliyin. Syifa mengungkapkan ada beberapa kondisi yang tim kesehatan waspadai, mengingat acara ini dihadiri sekitar 1 juta orang. Mereka datang dengan kondisi kesehatan dan usia beragam. Nah, kewaspadaannya adalah yang pertama itu kan kepadatan massa ya. Jadi apalagi acaranya mungkin mulai tengah malam sampai besok pagi, resiko dehidrasi, kemudian orang-orang usia tua ya yang kemungkinan dengan penyakit kronis. Nah, itu yang kita waspadai. Selain mungkin penyakit-penyakit seperti biasa mungkin ya ini kan hujan ya, batuk pilek, kemudian mungkin demam atau gangguan pencernaan itu juga yang perlu kita waspadai. Warga NU yang hadir berasal dari berbagai wilayah di tanah air. Irhan dan Muji di antaranya, pasangan suami istri ini berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Keduanya mengaku sudah merencanakan hadir dalam resepsi Satu Abad NU di Sidoarjo. Karena simpatisan warga NU, jadi saya sangat bahagia, senang, ingin mendapat barokah dari kiai-kiai NU, doa-doanya mereka. Karena kami santri yang sangat budut lah kasarannya. Ibu rencana mau nginep di mana ini, Bu? Kemungkinan di sekitar sini aja, biar bisa masuk nanti ke stadionnya. Rencananya gitu. Sampai kapan rencana Ibu? Besok insya Allah. Sesuai jadwal, resepsi dimulai pada 7 Februari tepat pukul 00. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir. Selain itu, tamu undangan juga berasal dari dalam dan luar negeri. Sejumlah artis luar dan dalam negeri juga mengisi acara ini, antara lain Maher Zain, Sleng, dan Roma Irama. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.